Eternesti di Eternisskin YouTube channel. Kali ini kita akan sharing bersama mengenai kenali 5 jenis jerawat dan cara mengatasinya. Sebelum kita mulai pembahasannya, ingat untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu selalu mendapatkan informasi penting lainnya. Oke, yuk stay tune. Yang pertama adalah jerawat nodul. Jerawat nodul akan berdampak serius pada kulit wajah. Pasalnya apa? Jerawat nodul itu tidak hanya muncul di permukaan kulit saja, tapi dia juga sampai di lapisan dalam. Nah, jerawat nodul ini lebih besar dari pustula. Kemudian, dia juga warnanya lebih gelap dari kulit sekitarnya dikarenakan pada jerawat nodul ini merupakan tumpukan banyak nanah dan berisi darah kotor. Rasa sakit yang ditimbulkan itu tidak hanya pada area yang ada atau muncul jerawat nodul tersebut, tapi juga menyebar ke sekitarnya. Selain itu, jerawat nodul berpotensi membekas hitam atau membekas lebih gelap dari kulit sekitarnya meskipun tidak dibencet. Menyebalkan ya, Eterni Friends? Nah, untuk menghindari munculnya jerawat atau terjadinya jerawat tipe nodul ini, lakukan penanganan secara cermat dan tepat pada fase-fase awal jerawat. Jadi jangan sampai pada fase jerawat nodul. Akan tetapi, kalau Eterni Friends sudah terlanjur mengalami jerawat nodul ini, yuk segera konsultasikan dengan dokter spesialis kulit atau dokter kecantikan di Eterni Skin untuk mendapatkan krem dan penanganan yang lebih tepat. Produk-produk perawatan yang beredar di pasaran itu dirancang untuk mengatasi problem-problem jerawat yang bersifat general. Jadi tidak menjamin untuk bisa mengatasi jerawat yang kompleks yang seperti jerawat nodul ini. Tipe yang kedua adalah jerawat papula. Jerawat papula ini merupakan kelanjutan dari komedo. Komedo apabila tidak ditangani dengan tepat, dibiarkan, maka akan menimbulkan penumpukan kotoran, munculnya bakteri-bakteri jahat, dan menimbulkan jerawat. Bentuk dari papula ini adalah pinjulan kecil-kecil, berwarna merah, dan tidak nyeri saat disentuh. Jerawat papula ini biasanya membuat kita tidak bisa menahan diri untuk tidak memencetnya. Padahal dengan kita memencet jerawat itu malah akan menimbulkan bekas pada jerawat dan memperluas area penyebaran jerawat tersebut. Jika kamu mengalami jerawat papula, maka baik apabila kamu menggunakan masker yang mengandung asam salisilat untuk meredakan peradangannya. Atau bisa juga kamu gunakan masker dari bahan alami seperti mentimun, kemudian perasan lemon, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jerawat kistik. Nah, jerawat kistik ini mungkin beberapa Eterni Friends sudah ada yang mengalami ya, Eterni Friends. Jerawat ini lebih kita kenal dengan nama jerawat batu. Jerawat batu ini berisi nanah yang memadat dan sampai masuk ke dalam permukaan kulit yang lebih dalam. Kemudian dia juga menyebar pori-pori. Ada dua tipe jerawat kistik atau jerawat batu. Yang pertama yaitu jerawat batu yang masih agak lunak bila tersentuh, dan yang kedua jerawat batu atau jerawat kistik yang terasa keras saat disentuh. Nah, jerawat kistik atau jerawat batu yang lunak saat disentuh ini berisi cairan yang belum memadat, cairan nanah yang belum memadat, yang apabila tidak sengaja tersentuh atau terpencet, maka dia akan keluar atau mengeluarkan cairan yang berwarna putih kekuningan yang baunya tidak sedap. Nah, sedangkan jerawat batu yang keras saat disentuh, jangan coba-coba memecahkannya ya Eterni Friends, karena akan menimbulkan luka pada kulit dan susah untuk dihilangkan bekasnya. Untuk menangani jerawat batu, bisa dengan rutin menggunakan krem-krem jerawat secara teratur yang telah diresepkan oleh dokter. Dan juga jangan lupa mengompreskan bahan-bahan alami ya Eterni Friends, seperti air perasan jeruk, es batu, atau mentimun. Lakukan dengan pelatihan rutin supaya jerawat batu menipis dengan sendirinya. Yang keempat adalah tipe jerawat komedo. Komedo ini merupakan tipe jerawat yang paling sederhana. Karena apa? Hampir setiap hari kita bisa jumpai komedo ini pada area hidung maupun dagu dan area-area wajah yang lain. Tapi walaupun sederhana, kita tidak boleh menyepelekan keadaan kulit yang berkomedo.
Karena apa? Komedo apabila tidak bisa kita tangani dengan tepat akan berubah menjadi jerawat. Nah, tingkat bahaya dari komedo ke wajah sebetulnya tidak begitu berbahaya ya bagi kulit wajah kita. Cuma kalau penanganan komedo itu tidak tepat ya tentu saja akan menimbulkan jerawat, efek samping dari komedo yang tidak tertangani dengan baik. Nah, kalau komedo itu kita ingin tangani dengan baik, semisal karena pandemi ini attorney friends masih belum sempat untuk ke klinik, lakukan masker secara teratur di rumah dengan bahan alami. Kemudian bisa juga dilakukan dengan scrubbing seminggu sekali, jangan terlalu sering ya, cukup seminggu sekali. Selain itu jangan lupa rutin mencuci wajah pagi hari dan malam hari sebelum beristirahat. Nah, yang kelima adalah jerawat pustula. Jerawat pustula ini adalah kelanjutan dari jerawat papula. Jerawat pustula ukurannya lebih besar dari jerawat papula, kemudian ujungnya atau puncaknya berwarna putih. Jerawat pustula ini isinya nanah dan darah kotor yang disebabkan karena peradangan yang terjadi lebih parah. Nah, jika disentuh, jerawat pustula ini akan menimbulkan rasa nyeri yang sangat. Jangan sekali-kali menyentuh atau mencuil jerawat pustula ini ya terlipens, karena akan menimbulkan infeksi dan berpotensi menimbulkan bekas jerawat yang justru lebih besar daripada ukuran jerawat pustula tersebut. Agar jerawat pustul tidak bertambah parah, so hindari penggunaan makeup yang berlebihan, hindari menggunakan scrubbing. Sebaiknya rutin menggunakan masker, kemudian rutin mencuci wajah atau membersihkan wajah. Dan yang ketiga, jangan lupa rajin menggunakan rangkaian krim Eternity Skin baik pagi dan malam hari secara teratur. Semoga video ini bermanfaat ya Eternity Friends. Mau konsultasi lebih lanjut tentang jerawat ini? Dengan senang hati kami tunggu kedatangan kalian di Eternity Skin ya. Ingat untuk selalu like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini berbagi ilmu. Semoga bermanfaat ya Eternity Friends. See you and bye-bye jerawat.